Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat hari ini Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Gempa Bandung yang terjadi pada pukul 6.34 banding 28 WIB tersebut memiliki kekuatan magnitudo 5,2. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di 97 km barat daya Kabupaten Bandung atau pada koordinat 7.86 LS, 107.27 BT, BMKG memastikan, gempa yang berpusat di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi terjadinya gempa susulan. Gempa yang terjadi di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, terasa sampai ke Kota Padang. Warga cukup panik dengan kejadian gempa tersebut. Cukup kuat juga getarannya sehingga membuat saya menjadi panik, ujar Wina, salah satu warga Kota Padang, kepada Kompas.com. Lebih jauh dikatakan Wina, saat terjadi gempa, hujan juga sedang melanda Kota Padang. Mau lari keluar rumah, hari juga hujan dan cuaca dingin. Mau tak mau juga terpaksa keluar rumah daripada terjadi apa-apa di dalam rumah. Namun, syukur tidak terjadi apa-apa, ujarnya. Sementara itu, Dona, warga Kota Padang lainnya, mengaku juga terkejut dengan gempa tersebut. Saya sempat juga terkejut juga dengan gempa tersebut. Awalnya tidur-tiduran di kamar karena hujan, namun karena gempa terpaksa lari keluar rumah, ujarnya. Gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Mentawai, Sumatera Barat, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diberitakan sebelumnya, tercatat, sejak Senin dini hari, sudah terjadi 3 kali gempa di Mentawai, Sumbar. Gempa pertama terjadi pukul 0.04 waktu Indonesia Barat bermagnitudo 5,2. Gempa terjadi di kedalaman 14 km atau berkoordinat pukul 1 LS-98.58 BT 156 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumbar. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa susulan bermagnitudo 5,9 kemudian terjadi pukul 5.34 waktu Indonesia Barat. Gempa berlokasi di 156 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumbar, atau di kedalaman 11 km. Gempa susulan kedua ini tak berpotensi menimbulkan tsunami. Kemudian, gempa ketiga terjadi pukul 10.29 waktu Indonesia Barat yang bermagnitudo 6,4. Gempa kuat kembali menggoyang Mentawai dengan kekuatan yang lebih besar. Kali ini gempa ketiga dengan kekuatan lebih dari M5,0 sejak tengah malam tadi, yaitu memiliki magnitudo 6,4. Menurut data awal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat ini berada di titik lokasi 0.99 lintang selatan dan 98.53 bujur timur. Pada gempa bumi sebelumnya dengan magnitudo 5,9, yang diperbaharui menjadi magnitudo 5,8 berada di lempeng segmen Megatrust Mentawai Siberut. Dari respons terhadap akun BMKG yang mengabarkan gempa, warganet banyak yang mengaku merasakan guncangan gempa di Padang, Bukit Tinggi, Riau dan Pasaman. Mereka menyatakan getaran terasa kencang hingga menyamakan dengan naik kapal. Gempa kembali mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, petang tadi. Kali ini, 3 gempa susulan mengguncang wilayah itu hanya dalam rentang 13 menit. BMKG mencatat, gempa pertama terjadi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat tadi dengan magnitudo M4,0. Gempa ini terjadi di 0.92 lintang selatan, 99.23 bujur timur, pada posisi 48 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa kedua terjadi pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat tadi dengan kekuatan lebih besar yakni M4,5. Gempa ini berpusat di pukul 1.19 lintang selatan, 98.39 bujur timur, pada posisi 79 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km.
Gempa ketiga terjadi pada pukul 18.11 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M4,5 di pukul 1.19 lintang selatan, 98.39 bujur timur pada lokasi 43 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Pusat gempa ketiga gempa susulan itu berdekatan. BMKG menyebut gempa tersebut tak berpotensi tsunami. Gempa tidak berpotensi tsunami, kata Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suhaidi Ahadi. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa sebelum kembali ke dalam rumah, imbau Suhaidi. Sebelumnya, tiga gempa juga terjadi sejak dini hari tadi. Puncaknya pada Senin pagi atau pada pukul 10.29 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,4. Sebanyak 2.326 orang mengungsi dan 4 bangunan dilaporkan rusak akibat gempa itu. Saat ini, masyarakat di sana masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena khawatir terhadap gempa susulan. Belum ada laporan terbaru mengenai korban dan kerusakan akibat 3 gempa susulan yang terjadi pada petang ini. Gempa magnitudo 6,4 terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa itu sempat dirasakan orang-orang di Bandara Internasional Minangkabau. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau, Siswanto, mengatakan saat itu gempa dirasakan pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Siswanto mengatakan, saat gempa terjadi, calon penumpang pesawat yang masih menunggu di terminal keluar. Siswanto mengatakan para calon penumpang itu keluar bukan karena panik, melainkan karena diarahkan petugas. Saat kejadian memang ada penumpang keluar. Jadi bukan karena panik berhamburan, tapi mereka mengikuti arahan petugas keluar di pintu-pintu, kata Siswanto kepada Detikom. Siswanto menyebut para calon penumpang tidak panik. Gempa juga dirasakan tidak terlalu lama. Tidak sampai membuat panik dan berhamburan karena memang gempa dirasakan tidak terlalu lama dan beberapa waktu kondisi kembali, katanya. Siswanto mengatakan tidak ada kendala penerbangan saat gempa terjadi. Dia memastikan petugas bandara juga sudah menyiapkan sejumlah langkah jika ada keadaan darurat. Kami sudah ada prosedur, katakanlah alur emergensi sudah dibuat petugas sehingga kondisi tersebut ditangani oleh petugas, jelasnya. Terkait gempa ini, menurut Siswanto, ada beberapa orang yang merasakan dan ada juga yang tidak merasakan.